jemaah haji dan masyarakat Indonesia, serta tentunya rekan-rekan media yang dirahmati Allah. Selama di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia mendapatkan makan sebanyak 3 kali sehari, yaitu makan pagi, siang, dan malam. Secara keseluruhan, selama di Madinah, jemaah mendapatkan makan sebanyak 27 kali maksimal, dan di Mekah sebanyak 84 kali. Dan selama berada di Al-Musnah, jemaah mendapatkan 15 kali makan ditambah 1 snack berat untuk di Muzdalifah. Ada 57 dapur di Mekah dan 21 dapur di Madinah yang menyediakan catering bagi jemaah haji Indonesia. Untuk menghadirkan cita rasa Nusantara, bumbu yang digunakan berasal dari produk bumbu Indonesia. Tahun ini sudah lebih 70 ton bumbu yang didatangkan dari Indonesia, di mana total kebutuhan lebih dari 200 ton. Untuk pemenuhan kebutuhan bumbu tersebut, pemerintah melibatkan UMKM. Setidaknya ada 8 jenis bumbu yang didatangkan dari Indonesia, yaitu rendang, gulai, nasi kuning, nasi uduk, semur, sambal goreng, bumbu merah, dan bumbu dasar kuning. Selain itu, juru masak atau chef juga berasal dari Indonesia. Menu makanan yang diberikan kepada jemaah bervariasi setiap harinya dengan menu cita rasa Nusantara. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan bahwa menu untuk jemaah haji telah mempertimbangkan aspek kecukupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, beragam vitamin, dan lainnya yang dibutuhkan jemaah haji di Tanah Suci. Untuk menjaga kehangatan masakan hingga sampai ke jemaah, makanan tersebut dimasukkan ke food warmer, lalu didistribusikan ke hotel-hotel jemaah tempat menginap sebelum waktu makan tiba. Kepada jemaah, PPIH terus mengimbau agar segera mengonsumsi makanan yang telah dibagikan sebelum batas waktu yang tertera dalam box makanan. Jangan mengonsumsi makanan melewati batas waktu sebagaimana yang tertera dalam box makanan. Perhatikan juga keterangan batas layak mengonsumsi. Untuk makan pagi yaitu pukul 9 pagi, makan siang pukul 16, dan makan malam pukul 21 waktu Arab Saudi yang tertera di kemasan makanan. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia, serta tentunya rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai sejak tanggal 12 Mei 2024 yang bertepatan dengan pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Dan hari ini, Rabu 22 Mei 2024 telah memasuki hari ke-11. Berdasarkan laporan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, pada Selasa 21 Mei 2024 pukul 21 waktu Arab Saudi atau Rabu 22 Mei 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA Madinah berjumlah 72.481 orang yang terbagi dalam 184 kelompok terbang. Jumlah jemaah haji yang wafat di Madinah secara keseluruhan hingga hari ini sebanyak 8 orang. Hari ini, Rabu 22 Mei 2024, terdapat 19 kelompok terbang dengan jumlah jemaah haji yaitu 7.538 orang akan diterbangkan ke Madinah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, embarkasi Banjarmasin BPN sebanyak 320 jemaah satu kloter. Embarkasi Solo SOC sebanyak 720 jemaah dua kloter. Embarkasi Surabaya SUB yaitu sebanyak 1.855 jemaah 5 kloter. Embarkasi Makassar UPG sebanyak 450 jemaah 1 kloter. Embarkasi Medan KNO sebanyak 360 jemaah 1 kloter. Embarkasi Batam BTH sebanyak 350 jemaah 1 kloter. Embarkasi Jakarta Bekasi JKS sebanyak 880 jemaah 2 kloter. Embarkasi Kertajati KJT sebanyak 440 jemaah 1 kloter. Embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG sebanyak 1.320 jemaah 3 kloter. Embarkasi Padang PDG sebanyak 393 jemaah yaitu 1 kloter.
11 Embarkasi Palembang PLM sebanyak 450 jemaah satu kloter. Hari ini, jemaah haji yang diberangkatkan dari Madinah ke Mekah Al-Mukarromah untuk melaksanakan umrah wajib yaitu sebanyak 7.795 orang. Mereka tergabung dalam 20 kelompok terbang. Sebelumnya, mereka akan mengambil mikot makani atau tempat untuk berihram di Masjid Zulhulaifah atau biasa disebut Bir Ali. Akhir kata, mari kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci, lalu meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.